Ya, ada juga yang viral di sosial media. Ini tiga bocah yang melempar batu ke arah komuter lain yang melintas di Kemiri Muka atau Beji, Depok, Jawa Barat. Tiga bocah tersebut kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Metro Depok. Media sosial dihebohkan dengan aksi tiga bocah yang melempar batu ke arah komuter lain yang tengah melintas. Diketahui bocah tersebut sudah diamankan keamanan stasiun dan dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Dibawa ke sini dan kita ingin pihak kereta api dan dimediasi dan pun tidak melakukan hukum. Namun orang tuanya dilakukan pembinaan lah supaya orang tua juga ikut memberi agar anak mengarahkan anaknya supaya tidak melakukan nakal seperti itu. Diketahui saat ditanyakan petugas alasan mereka melempar batu ke arah komuter lain, bocah tersebut mengaku hanya iseng melempar batu. Sementara akibat aksi nakal mereka, satu kaca komuter lain pecah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.